Okey, kita teruskan rajah di bawah menunjukkan dua jujukan nombor P dan Q. So ini P, ini Q. Didapati bahawa negatif satu adalah nombor pertama yang ada dalam kedua-dua jujukan nombor itu. Tentukan nombor yang kedua dan ketiga yang ada dalam jujukan itu. So cakap P dan Q sama dia negatif satu sama. So apakah nombor yang seterusnya yang sama? Itu soalan dia sebenarnya. Kita nak cari nombor kedua dan nombor yang ketiga. So soalan yang pertama, bila kamu dapat mana-mana soalan, jangan buat jalan kerja dekat sini. Jangan buat jalan kerja dekat sini. Buat jalan kerja dekat bahagian jawapan je dekat sini. Okay. So cara ni adalah kamu kena senaraikan dulu P Q. So P negatif 1 2 5 8. Apa pola dia kat sini? Pola dia adalah tambah 3. So 8 tambah 3 11 14 17 20 23. Okay, ini kamu kena senaraikan lah sampailah ada nombor yang kedua dan nombor yang ketiga. Tengok Q pula. Q negatif 1 3 7 11. Apa pola dia kelas? Pola dia ialah tambah 4 tambah 4 tambah 4. So kita teruskan nombor dia ada 15. Okay. So tengok mana yang sama. Yang sama ialah ini sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga. So 3 nombor kedua, nombor pula, nombor nombor kedua sama dengan jangan buat sama dengan, buat double dot, double dot 11. Nombor ketiga dapat 3. Okay. So ini markah dia, markah cikgu dekat bahagian satu, dekat bahagian kerja satu markah, satu lagi dekat bahagian jawapan dia. So dapatlah 3 markah. Okay, soalan ni ramai yang susah nak jawab sebab dia agak mengelirukan lah. Tapi ini kehendak jawapan dia. Diberi nombor yang ada dalam kedua jujukan itu membentuk satu jujukan yang lain. Tentukan pola jujukan baru itu dan seterusnya nyatakan sebutan yang keempat dalam jujukan baru itu. So, cakap nombor yang ada dalam kedua jujukan itu membentuk satu jujukan yang lain. Maknanya dia membentuk satu term yang baru. Contoh kita nambahkan sebagai R lah. R dia start dengan negatif 1. Kemudian dia ada 11. Kemudian dia ada 23. Seperti mana soalan yang tadi. Berarti dia nak cari, nyatakan sebutan yang keempat. Dia nak cari pola dan juga sebutan yang keempat. So apa pola dia dekat sini? Pola dia ialah tambah 12. Tambah 12. Okay. So pola dia cikgu ada dalam kelas, menambah 12 kepada atau daripada nombor sebelumnya. Okey, ini lengkaplah. Sebutan yang keempat ialah sebutan keempat ataupun T4. Kalau kamu tambah 12, kamu akan dapat 35. Okey, sebab soalan ni 3 markah juga. Markah pertama dekat sini. Kamu tahu apa pola dia. Okey, 1 pola dia kamu tuliskan dan juga jawapan dia. Alright, in end 1. Okey. Tengok soalan ni pula. Diberi P sama dengan Q tolak 7, ungkapkan Q dalam sebutan P. Ini soalan biasa kita just jawab. Untuk soalan bab 3, P sama dengan Q tolak 7. Sebab dia nak jadikan Q sebagai
Driver. Okay. So sekarang ni P dekat driver ke penumpang? Dekat dekat penumpang. Kena tukar kepada driver. Boleh tak kita tukar tempat? Boleh. So P tolak Q tolak P sama dengan Q tolak 7. Kamu boleh tukar tempat kepada Q tolak 7 sama dengan P. Sekarang Q ada dekat driver tak? Yes. Q ada dekat driver. Tapi kita ada tolak 7. Tolak 7 ni kita nak alihkan. Kalau kita alihkan, kita akan dapat tambah. So Q sama dengan P tambah 7. Itu je satu markah. Okay. Alright. Sambung eh.